Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Knews kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Knews lengkapnya. Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Puluhan warga Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan aksi memblokade jalan provinsi. Aksi ini merupakan buntut dari aksi salah satu oknum kadus setempat yang diduga meludahi kepala Desa Lepadi saat melintas di jalan tersebut. Dengan menggunakan kayu dan batu, puluhan warga Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu melakukan aksi blokade jalan penghubung antar yang merupakan jalan provinsi. Aksi ini merupakan buntut dari oknum salah satu oknum kadus di Desa Lepadi yang meludahi kepala desa saat melintas di jalan tersebut. Blokade jalan yang dilakukan kurang lebih 1 jam menyebabkan puluhan kendaraan yang melintas di Kota Dompu menuju daerah pariwisata Pantai Lakei lumpuh total. Puluhan aparat Kapolres Dompu yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Dompu melakukan negosiasi terhadap warga serta akan menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah mengamankan pelaku, warga pun membuka kembali blokade jalan tersebut sehingga situasi kembali normal. Kini pelaku dan korban sedang dalam proses penyelidikan di Mapolres Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Azwid, GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Husni, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan Temu Akbar Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui Reuni Akbar dan Dies Natalis Fakultas Hukum Unda, kita perkokoh persatuan untuk kemajuan almamater tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan masyarakat hadiri donor darah yang digelar pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka memperingati HUT PPNI ke-41. Pemirsa, sebanyak 200 lebih kantong darah yang dikumpulkan akan disimpan di Rumah Sakit Dompu untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Ratusan masyarakat yang terdiri dari perawat, kepala desa, serta pejabat yang ada di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Dompu melakukan donor darah dalam rangka HUT PPNI ke-43 yang digelar pemerintah Kabupaten Dompu. Dalam donor darah ini, Pemkab Dompu berhasil mengumpulkan lebih dari 200 kantong darah dari para pendonor yang hadir. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu, Eri Aryani Bambang, meminta kepada pengurus PPNI agar menyumbangkan darahnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Acara donor darah ini yang diselenggarakan oleh bidan maupun dikes dari Kabupaten Dompu, kami dari Tim Penggerak PKK ikut menyumbangkan donor darah.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Dompu Iris Juwita Kastianti mengatakan donor darah merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Ini memang kami peruntukkan semua masyarakat dan semua yang penyumbang dan khususnya anggota Persatuan Perawat Nasional yang ada di Dompu. Kantong darah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disimpan di Rumah Sakit Dompu guna disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwid, GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Husni, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan Temu Akbar Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui Reuni Akbar dan Dies Natalis Fakultas Hukum Unda, kita perkokoh persatuan untuk kemajuan almamater tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lomba tari serta menyanyi yang digelar dalam rangka menyambut HUT Pertiwi ke-54 di Aula Batalion Gebang Mataram berlangsung sangat meriah. Kemeriahan terlihat saat ibu-ibu Dharma Pertiwi berjoget ketika peserta lomba menyanyi nomor urut 2 membawakan lagu berjudul Keramat milik Raja Dangdut Roma Irama. Wah, seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kemeriahan saat lomba menyanyi dalam rangka menyambut HUT Pertiwi ke-54 dimulai saat peserta lomba menyanyi dengan nomor urut 2 membawakan lagu berjudul Keramat milik Raja Dangdut Roma Irama. Para ibu-ibu Pertiwi langsung maju dan bergoyang mendengar lagu tersebut. Saking keasikan bergoyang, para ibu-ibu Pertiwi ini sampai menghalangi dewan juri dalam menilai para peserta lomba. Panitia pun berusaha mentertibkan ibu-ibu Pertiwi untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Lomba menyanyi senam tobelo dan cerpen merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Pertiwi yang ke-54. Kegiatannya kami mulai dari menyanyi solo, kemudian bola voli, bazar, dan senam tobelo serta cerpen kisah nyata. Dengan adanya lomba ini diharapkan tali silaturahmi antar sesama ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Dharma Pertiwi bisa terjalin dengan baik. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Husni, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan Temu Akbar Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui Reuni Akbar dan Dies Natalis Fakultas Hukum Unda, kita perkokoh persatuan untuk kemajuan almamater tercinta.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan peserta dengan ratusan pasang kerbau meramaikan kejuaraan dunia karapan kerbau atau Saka Buffalo Championship yang digelar di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, karapan kerbau ini diharapkan akan mampu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sumbawa. Sebanyak 250 pasang kerbau karapan diturunkan dalam kejuaraan dunia karapan kerbau atau oleh warga suku Sumbawa disebut Barapan Kebu. Para peserta menurunkan kerbau-kerbau andalan mereka dalam lomba seri pertama tahun kedua Saka Buffalo Championship tahun 2018 ini. Sebelum berlomba, para peserta yang memakai aneka aksesoris dengan kerbau yang dihias ini terlebih dahulu mengelilingi arena lomba dengan maksud memperkenalkan arena untuk sang kerbau atau disebut malonan. Saat mengelilingi arena, manajer tim memperkenalkan nama kerbau mereka pada panitia, penonton dan tamu undangan yang hadir dengan cara unik, yakni dengan cara menari atau ngumang dan berpantun. Lomba pun dimulai. Para joki memacu kerbau mereka untuk mencapai sasaran dengan cepat dan tepat. Kerbau yang paling cepat dan mengenai kayu saka atau kayu pinis, maka akan keluar sebagai pemenang dan mengumpulkan poin tertinggi sebagai modal untuk bisa lolos ke seri berikutnya. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Abdullah mengatakan untuk mendukung kelangsungan tradisi karapan kerbau ini, pihaknya telah menyiapkan lokasi khusus untuk arena karapan dengan desain lengkap dengan tribun untuk lokasi penonton. Diharapkan dengan karapan kerbau ini akan mampu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sumbawa. Tempat seri ini kan salah satu ikhtiar kita untuk mendatangkan pariwisata juga, dan puncaknya nanti pada saat Simpang Puyuh. Nah, situ juga nanti ada sel Indonesia. Nah, inilah salah satu ikhtiar kita. Ratusan warga dan wisatawan ikut hadir untuk menyaksikan lomba. Para juara dalam seri lomba pertama ini mendapat hadiah menarik berupa kulkas, dispenser, karpet, dan juga kasur spring bed dari panitia. Para peserta yang mendapat poin dari seri pertama ini akan berlomba pada seri kedua yang akan datang. Dalam seri pertama tahun kedua ini, kita berharap ini semakin meriah, semakin unik, dengan kita hormat ulang. Seperti tadi kita saksikan bahwa melonasi yang kita sebut sebagai parade dan pawai. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, JTV. Untuk membantu masyarakat di pedalaman dan wilayah terjauh yang belum menikmati pelayanan telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia meresmikan Base Transceiver Station BTS 4G di desa perbatasan dan terjauh di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Beginilah antusiasme masyarakat di Desa Tolooi, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, yang merupakan desa terjauh dan terpencil di perbatasan dengan Kabupaten Dompu. Warga desa yang belum menikmati jaringan telekomunikasi ini beramai-ramai datang ke lapangan desa setempat untuk menyambut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang datang ke desa mereka untuk meresmikan jaringan BTS 4G. Untuk menyambut sang menteri, anak-anak sekolah juga datang membawa bendera untuk mengucapkan selamat datang kepada menteri. Kepala Desa Tolooi, Suryanto, mengaku selama ini warga di desanya sangat kesulitan untuk berkomunikasi melalui jaringan seluler untuk mendapatkan sinyal. Warga harus ke atas bukit agar bisa berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat di luar desa. Kami merasa bangga sekali setelah turunnya ini, Pak. Dan sebelum turunnya ini, masyarakat kami walaupun dalam keadaan susah payah, tetap mencari di atas gunung, Pak. Sinyalnya. Ya. Bahkan HP saya ini baru bisa menangkap sinyal SL itu, Pak. Digantung. Apalagi HP yang mewah, Pak. HP ini saja
pada saat belum masuk ini Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Dalam kesempatan ini, Menteri Rudiantara meresmikan Base Transceiver Station BTS 4G untuk Desa Toloi dan membagikan powerbank dan handphone gratis bagi aparat desa, tenaga kesehatan, dan guru di desa ini. Menurut Rudiantara, untuk seluruh Indonesia ada 5.200 desa yang belum tersentuh jaringan seluler, termasuk 22 desa di Kabupaten Sumbawa. Ditargetkan tahun 2019 ini, semua desa di Indonesia termasuk di Sumbawa sudah dipasang BTS untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi. Kabupaten Sumbawa telah memperoleh alokasi bantuan akses internet program USO sebanyak 67 unit yang teralokasi untuk 26 kelompok informasi masyarakat dan kampung media, 24 layanan publik kecamatan, 14 akses layanan pendidikan, 2 akses layanan kesehatan, dan 1 akses layanan ketenagakerjaan. Semua desa yang berpenduduk di Indonesia itu harus sudah punya sinyal seluler. Ya minimal satu desa seperti gini. Jadi nggak apa-apa lah, tidak di cover penuh desanya, tapi paling ada satu desa. Di setiap desa minimal ada satu. Itu selesai 2019. Menteri Rudiantara juga langsung menguji coba sinyal BTS 4G dengan melakukan video conference dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Jakarta. Uji coba ini berlangsung dengan baik dan lancar. Diharapkan dengan adanya jaringan 4G ini, masyarakat di pedalaman Desa Toloi akan menggunakannya dengan baik untuk hal positif, tidak menyebarkan hoax, dan bisa untuk digunakan memasarkan hasil pertanian warga, khususnya jagung yang menjadi komoditas utama di desa ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Husni, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan Temu Akbar Alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui Reuni Akbar dan Dies Natalis Fakultas Hukum Undang, kita perkokoh persatuan untuk kemajuan almamater tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Gilimeno, tak lengkap rasanya jika tidak menyambangi lokasi yang satu ini. Ya, Danau Gilimeno merupakan salah satu danau yang terletak di Pulau Gilimeno ini menyimpan keindahan alam yang berbeda dengan tempat lainnya. Jadi seperti apa keindahannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Danau Meno dikelilingi hutan bakau dengan luas sekitar 6 hektar. Berbagai jenis burung laut kerap singgah di kawasan ekowisata ini. Tak jarang pula beberapa warga lokal sering memancing di pinggiran danau ini. Meskipun dikelilingi laut, namun Danau Gilimeno memiliki air tawar yang sangat jernih. Di lokasi ini wisatawan biasanya berselfie ria dengan kerabat atau sahabat sambil berjalan di jembatan kayu yang mengelilingi setengah danau. Jadi bagi saya Gilimeno ini memang sangat-sangat bagus untuk liburan dan dari segala aspeknya sangat mendukung, terutama bagi kawan-kawan yang honeymoon dan mau menikmati ketenangan di Gilimeno ini memang sangat-sangat pas untuk hal itu.
Di kawasan danau ini juga dijadikan sebagai tempat penangkaran dan penetasan telur penyu. Kawasan itu terbuka untuk umum, sehingga wisatawan bisa singgah kapanpun untuk sekedar melihat kawanan penyu. Bagi wisatawan yang ingin mendukung pengembangan dan penangkaran, bisa mengikuti kegiatan pelepasan penyu ke perairan dengan mengeluarkan donasi sebesar Rp100.000 per ekor penyu. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Menandar, GetTV. Usia yang sudah tidak muda lagi tak menyurutkan semangat seorang nenek bernama Riasih untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Sudah lebih dari 2 tahun nenek Riasih berjualan sapu lidi di sekitar jalan Kota Mataram untuk menyambung hidupnya. Sudah lebih dari 2 tahun nenek Riasih berjualan sapu lidi di sekitar jalan Kota Mataram untuk menyambung hidupnya. Walau nenek Riasih kini tidak tahu usianya, ia masih tetap merajut semangat di tubuh rentanya. Tangan tua nenek Riasih masih terampil dalam menjalin sapu lidi yang dijualnya. Menurut penuturannya, nenek Riasih, suaminya telah lama berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Nenek Riasih sudah terbiasa bekerja berjualan sapu lidi untuk menyambung kehidupannya. Dirinya tak ingin merepotkan anak-anaknya. Untuk satu sapu lidi, nenek Riasih biasa menjual dengan harga Rp5.000 untuk sapu lidi biasa dan Rp15.000 untuk sapu lidi yang menggunakan tangkai. Ia mengaku hasil dari penjualan sapu lidi tersebut tidak semua ia gunakan untuk dirinya sendiri, namun sebagian disisihkan untuk disumbangkan ke masjid. Nenek Riasih adalah sosok orang tua yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Walaupun dengan tubuh rentanya, ia tidak serta-merta mengemis dan meminta belas kasih orang lain. Ia tetap berusaha walaupun hanya dengan berjualan sapu lidi. Jualan ini ya, sapu lidi. Yang punya tangki, yang tidak punya tangki, cuma enggak saja jualan ya. Kalau harga sapu lidinya berapa? Ini 5.000 yang enggak punya tangki, ini 15 punya tangki. Kalau sehari biasanya jualnya dapat berapa? Nah, enggak tentu ya, kalau enggak laku saya taruh di mobil ini, taruh saya. Semoga lah saya panjang umur lagi, kalau ada rezeki saya sini tetap kita nyumbang di Masjid Ain Nurul Ketapang ya. Nah, nyumbang, tidak bisa dimakan aja ya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, saya Hendri Putri, GetTV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.